Seorang wanita terpaksa jadi istri kedua untuk melunasi utang viral di media sosial. Wanita yang bernama Najwa tersebut menceritakan awal mulanya mau menikah siri dan jadi istri kedua. Sayangnya pernikahan siri tersebut tidak berlangsung lama lantaran diceraikan suami. Lantas Najwa memberitahu kondisi kehamilannya saat ini sudah menginjak 9 bulan. Artinya Najwa sebentar lagi akan melahirkan buah hatinya. Selain itu, Najwa juga mengaku sedih lantaran di usia muda sudah menyandang status janda. Meski begitu, Najwa tidak mempermasalahkan karena hal itu sudah menjadi takdirnya. Sontak saja unggahan video di langsung menyedot perhatian warganet. Tak sedikit dari mereka yang mengomentari pernikahan sirih dan juga memberi semangat kepada wanita tersebut.